Viral video yang memperlihatkan seorang wanita menghitung uang kembalian belanja yang telah dikumpulkan di paper bag. Dikutip dari tribunnews.com, video itu awalnya diunggah oleh akun TikTok @ginaser. Dalam video itu, wanita yang diketahui bernama Gina itu tengah mengumpulkan uang kembalian belanja selama 1 bulan. Setelah dihitung, jumlah uang kembalian yang dikumpulkannya mencapai Rp1.371.600. Sontak hal tersebut menarik perhatian publik. Dalam video itu juga terlihat pecahan uang 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, dan 5 ribuan. Selain itu juga ada uang koin yang dimasukkan di paper bag berwarna coklat. Saat dikonfirmasi, Gina merupakan perempuan yang berdomisili di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Ia mengaku suka mengumpulkan uang kembalian belanja setiap harinya. Menurut Gina, biasanya ia mengumpulkan uang kembalian belanja selama 3 bulan kemudian dihitung. Namun kali ini ia sudah menghitung uang dari kembalian belanja dalam 1 bulan terakhir. Gina mengatakan dirinya berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1 juta lebih itu dari uang kembalian belanja selama 1 bulan. Ia mengumpulkan uang kembalian dari berbagai macam belanjaan, mulai dari belanja mingguan, makan di luar, dan beli jajanan di retail modern. Berdasarkan keterangan Gina, dirinya mengumpulkan uang kembalian dengan cara memasukkan uang sisa belanja di saku baju maupun celananya. Hal itu dilakukan agar tas yang dipakainya tidak kotor, sehingga jika ada sejumlah uang kembalian belanja langsung disimpannya. Selain itu, sebagian uang kembalian belanja juga bisa digunakan untuk membayar parkir. Lalu uang sisa belanja juga bisa diletakkan di dapur untuk membuat sayur. Bagaimana tanggapan kalian soal kisah wanita yang mengumpulkan uang kembalian belanja ini? Apakah kalian pernah mengalaminya atau pernah menemukan kisah yang serupa? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!